Makassar, komunitas Pelawano suku Bukarewa. Di sini kampung saya, kampung leluhur saya. Ini semua tempat-tempat yang merapu, tempat-tempat. Nah, di sini juga ada alat musik tradisional, gong. Ini namanya alat musik bambu. Ada tambuk dan macam-macam. Ada tombak. Dan ini semua rahang-rahang babi. Rahang-rahang babi ini, setiap babi yang disembelih, rahangnya disimpan. Ini ada yang menarik. Kalau ini tas, atau di sini bahasanya kaliku, untuk para leluhur. Jadi setiap satu ini satu leluhur pemiliknya. Jadi kami suku Sumba di komunitas Pelawano khususnya, kami bisa berbicara dengan para leluhur kita, meminta berkat, minta perlindungan dan lain-lainnya. Selain pada Tuhan, kami menyimpan siri dan pinang untuk berbicara dengan mereka. Kami percaya mereka ada. Dan ini satu-satunya dua salah satunya orang tua yang paling tua di komunitas Pelawano ini. Umurnya 17 tahun. 80 lebih tahun. Ya. Lebih. Oke, itu saja komunitas Pelawano, perkenalan buat komunitas Pelawano. Kampung Panggese Tubu, Kecamatan Kanariwo. Ini nisan batu alam di tengah kampung Sekolawan, komunitas Sekolawan ini. Ada sejarahnya. Jadi kenapa nisannya ada di sini, ada sejarahnya tersendiri. Menurut aturan kampung kita, di sini yang bisa naik seperti ini hanya yang laki-laki aja, yang laki. Sedangkan yang perempuan, ibu, tidak boleh di sini. Dikeramatkan. Ada sejarahnya yang tiga kubur ini. Sedangkan sisa kubur-kubur alam yang lain itu, kubur umum kami, ada di bawah. Nah, seperti itu. Kampungnya ini kampung besar, komunitas Pelawano. Dekat lagi. Dekat. Ada satu tungku batu, menurut kepercayaan Marapu, tempat mereka berbicara dengan seperti menhir kecil, yang batu kecil, tempat satu persembahan. Namanya kalau di sini Marapu Wano, penjaga kampung. Semuanya dari batu. Yang perempuan tidak boleh di sini, yang laki-laki saja boleh. Oke, mungkin itu saja informasi Sekolah Wano. Salam Sekolah Wano, salam budaya. Sekolah Wano.